Itu Bapak Anggi lagi ngebakar rumput. Aki sama Nenek enggak kesini, soalnya udah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan sehat, dimudahkan rezekinya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Bun, pagi ini Mama Anggi udah ada di sawah. Setiap hari, setiap apa gitu, Mama Anggi selalu ada di sawah, ada di rumah. Dan sekarang Mama Anggi di sawahnya ditemani sama Babah Anggi, soalnya udah pulang kerja di Babah Jiad, pulang dulu soalnya lagi apa ya, lagi bikin kayu gitu, belum beres bikin rumahnya Mama Jiad. Jadi Mama Anggi, Babah Anggi tuh pulang dulu soalnya yang dikerjakan sekarang tukang kayu gitu. Dan sama Mama Anggi diajak ke sawah Babah Anggi. Jadi kegiatan hari ini Mama Anggi sama Babah Anggi di sawah. Nah, Bun, Mama Anggi sekarang mau nyiram kangkung punya Mama Anggi. Masya Allah, bagus-bagus ya kangkungnya. Tuh, ini tuh kangkungnya sangat bagus sekali ya. Jadi baru apa namanya, baru sirung masih kecil tuh. Yang mbak ini yang kecil barusan diarit, diambil ya dijual tuh. Dan sekarang ini yang kecilnya mau disiram, mau dikasih pupuk gitu. Dan mudah-mudahan ini ada bekas siapa kesini ya Allah. Ini tuh barusan apa, kucing atau apa, gulai. Digulai. Nah, Babah Anggi mau ngebakar rumput yang kemarin sama Mama Anggi di Korea di sini. Mama Anggi tuh ya kemarin waktu Babah Anggi di gunung, Mama Anggi ngored segini tuh sampai ke sana. Tuh Mama Anggi yang ngored. Nah, sekarang Mama Anggi mau nyiram dan Babah Anggi mau ngebakar.
Itu Baba Anggi lagi ngebakar rumput. Aki sama Neng gak kesini, soalnya udah beres. Nah, Bu Ibu, kita sekarang sudah mau pulang. Kerjanya tadi udah nyiram itu kangkungnya. Dan ini Baba Anggi mau bawa kayu bakar bekas itu kacang. Jadi bisa dipakai lagi nanti. Sampai ketemu di rumah. Nah, Bun, sekarang Mama Anggi nyampe rumah langsung mau nyambel. Lagi nyambel. Ini Baba Anggi yang nyambel. Nyambel kacang. Pincuk atau pencok. Tuh, Baba Anggi. Enak buatan Baba Anggi. Ini lalapan dari Mama Dian. Sebenarnya ada di kulkas. Ini tuh daun lindu, daun kesukaan. Sehat ya, kalau punya penyakit kolesterol nggak bakalan kambuh sama daun lindu. Cuman ini bukan udah jelek, tapi layu. Ya, di atas ada ya di kulkas. Nanti Mama lagi mau ambil daun lindu, banyak semutnya. Semut kilang. Dan ini sambal buatan Baba Anggi.